Kata ulama, tasdiqun bil qalbi. Kita membenarkan beriman dalam hati, kemudian kita lanturkan dengan lidah kita perkataan yang baik. Kita membaca Al-Quran, kita berkata perkara yang benar, dan kemudian kita implikasi, kita praktikkan, kita bertindak dengan apa yang kita sebut. Mencintaimu Tuhan, begitu indah bagiku lalui semua ini. Itu cinta. Dan yang kedua, jagalah iman. Jagalah iman, cintailah Tuhan, itu satu keberkatan. Saya Da'i Hazman. Jagalah iman, cintailah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.